Sekarang jangan nangis lagi dong. Gue itu adalah cowok yang gak mau bikin cewek nangis tau. Ya, kalau lu nangis, apalagi gara-gara gue, ya emang tadi gara-gara gue sih. Gue jadi gak enak. Tolong jangan nangis ya. Mbak Ripa ya? Oh, Bella, Bella. Sini, tolongin Aldi dong, tolong. Aduh, dia tuh mau jatuh loh. Ibu, tolong. Bisa dipeg. Tolong ya. Apaan sih? Ngapain? Lo duduk di depan ya? Enggak usah, kentut. Enggak, udah. Lo sebanyak ngomong ya. Ya, lo baik-baik di depan ya. Let's go! Ini. Iya, sini. Udah, gue bisa. Gak bisa. Terus dipegang sakit. Dipegang sakit nih, aduh. Ini aneh. Udah banyak ngomong, itu capek banget. Masuk. Lu duluan. Enggak, lu duluan. Cepet, enggak. Gue mau dalam. Hai. Sempit banget, serius. Gue kejepit. Gue juga, aduh. Ini lagi sakit. Aduh. Guys, bentar lu, guys. Kenapa juga mesti duduk di belakang? Ya, lu kan sakit. Niat kita kan baik mau protek lu. Karena badan gue tambah sakit tau gak gara-gara kegencet sama kalian. Iya juga banget sih. Ini gue kejepit. Enggak. Lu tolong turun sebentar dong. Enggak. Buat apa gak ada? Gue mau pindah ke depan. Mau ngapain lu pindah ke depan bertiga? Lu duduk nanti tangkap polisi lu mau? Lu mau pangku sama Tasya? Gak ada. Lebih tangkap polisi lu yang ada. Lu apa sih? Gue mau pindah ke depan karena gue pindah posisi sama Tasya, bukan mau pangkuan. Apaan sih lu? Yaudah, buruan. Turun dulu dong Aldino-nya, Bella. Gue enggak apa-apa kalau duduk di depan. Enggak apa-apa, udah Aldino enggak apa-apa. Iya, udah pelan-pelan. Iya. Woi, mau naik mobil aja. Aduh. Sadar gue sama anak-anak yang lain udah kelewatan tadi ketawain lo. Cuman lo tahu gak sih alasan kenapa gue ketawain lo tadi? Karena gue jelek kayak badut kan? Enggak lah, bukan karena itu. Emang badut jelek ya? Enggak. Gue tadi ketawain lu itu karena hari ini lu lagi gak jadi diri lu sendiri. Lu jadi orang lain. Lu pakai sesuatu hal yang bukan gaya lu banget, Rizka. Padahal gue itu lebih suka, jauh lebih suka Rizka yang gue kenal apa adanya. Kalau hari ini yang gue lihat Rizka yang lain, gue gak tahu kenapa lu kayak gini. Kenapa sih jadi orang lain hari ini? Beneran suka. Iyalah, beneran suka.
gue bukan cuma ganteng doang tau. Gue juga orangnya jujur padanya. Kalau mau nangis, nangisnya yang tadi aja. Sekarang jangan nangis lagi dong. Gue itu adalah cowok yang gak mau bikin cewek nangis tau. Ya, kalau lu nangis, apalagi gara-gara gue, ya emang tadi gara-gara gue sih. Gue jadi gak enak. Tolong jangan nangis ya. Ada yang nangis. Oh, iya tadi matanya cuma berair doang. Mau tanya, sepatu punya siapa pinjam? Punya gue lah, beli tau. Kenapa dilepas? Pegel ya? Kan, emang gak biasa. Benar gak? Sama kayak makeup lu hari ini gak biasa. Kenapa makeup gue? Ya gak biasa. Ya kan ini setahu gue sehari-hari kalau lu datang ke kampus itu kan makeup lu tuh apa ya kalau dibilang flawless. Hari ini gue enggak. Tahu-tahu unflawless. Hei, gue gini-gini banyak tahu kali. Cowok smart. But anyway, lu tetap cantik kok. Mau makeup lu yang hari ini yang enggak flawless. Cantik boleh, bebas. Pakai dress kayak gini juga bebas, pakai sepatu hak, bebas banget. Gue juga yakin kok di luar sana pasti banyak yang suka kok lihat penampilan lo kayak gini. Cuman saran gue satu, jangan sampai lo lupa diri dan jadi orang lain. Udah kali. Kalau mau senyum, senyum aja gak usah ditanda. Aduh, ketawa yang mulu. Tadi dia sakit, tadi dia sakit. Gini. Ya denger dulu penjelasan gue. Gini ya. Gue itu bukannya asal muji atau gimana. Cuman menurut gue harus stop muji lu sih tadi. Karena di dunia ini ya Giska, ada dua orang nih. Ada yang bisa dipuji, ada orang yang gak tahan dipuji. Dan kayaknya gue khawatirnya lo itu tipe orang yang gak tahan dipuji. Makanya pujiannya cukup sampai di situ aja. Aduh. Sakit gak? Sorry. Gini, barbarnya masih ada kayak gini nih. Oke, aku gak sengaja. Sakit gak? Udah, jangan dipegang nanti makin sakit. Canda. Bibir jangan dikulum-kulum doang, tawa-tawa aja. Cantik pokoknya. Enggak. Besar kepala nih pasti habis dipuji tadi. Mending ketawain terus. Nangis. Kalau lu nangis, mendingan kita cari paku terus kita ketok bareng-bareng ya. Tahu ini aja nih pala nih di ketok nih. Gak mau. Ntar rusak. Halo? Halo? Ya serak juga. Aku nih. Kena. Ya, cepetan. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Guys, oke santai aja udah ya. Kalem. Ya udah nih kalem. Bella. Iya. Bel. Ya udah makanya lo enggak usah sok kuat. Gue tau banget lo tuh belum kuat kan Aldino. Ini kita bantuin. Iya. Doa Mas Aldino. Sampean kenapa tadi? Kapan hari Mas Rifki yang pulang-pulang bawa belur? Sekarang sampean. Abis berantem ya? Aduh Pak Tarno, jangan sembarangan deh. Ini Aldino abis kecelakaan. Oh, kecelakaan. Ya udah buru-buru dibawa istirahat ke kamar aja. Iya, betul. Makanya makasih ya, Pak. Pak Tarno, kita minta izin buat ke kosan cowok mau nganterin Aldino. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Siapa juga mau lama-lama? Emangnya kita mau nginep?
Kalau bisa nginep juga enggak apa-apa sih. Lu bilangin Nadif kok. Ya orang bercanda juga, ih. Serius amat sih hidupnya. Aduh, jangan. Ya udah kalau gitu guys, gue masuk kamar duluan ya. Mbak Tasya hendak ikut mereka ngantar ke kamar Mas Aldino. Kayaknya Aldino udah enggak butuh saya, Pak. Kan ada Bella, ada Riva dan mamanya Ani. Saya yakin kok mereka pasti ngejaga seperti anak sendiri. Ya kan Ani? Lo bilang apa? Kayak anak sendiri. Lo pikir kita-kita maknya? Ya udah, saya masuk ya, Pak. Iya, siap. Udah, Tasya. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lu ngapain sih? Udah, siapa juga yang senyum? Kasihan nih. Gua dari tadi nahan rasa sakit tau gak? Iya, sakit. Makasih ya, Tasya. Lembut banget lu. Tahu sama kita aja. Marah lu. Gua lagi sakit. Aja diketawain, Giska. Ya ampun. Ini pasti karena gue kucek-kucek. Salah lo sendiri lo diketawain. Lo pakai sesuatu hal yang bukan gaya lo banget, Giska. Padahal gue itu lebih suka, jauh lebih suka Giska yang gue kenal. Apa adanya. Kalau hari ini yang gue lihat Giska yang lain, gue gak tahu kenapa lo kayak gini. Kenapa sih jadi orang lain hari ini? Ngapain sih? Senyum-senyum sendiri. Ih.